ingat sepedanya yang ada bonceng bakar depan. Tadi saya sana lho. So I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care. Assalamualaikum, sahabat channel family. Semoga kita semua selalu sehat ya teman-teman. Teman-teman semua, sebetulnya ini hanya sebuah cerita ya dari kami ketika kami akan menginap suatu resort dengan tujuan menghindari kemacetan dan sebagainya. Kita start pagi dari rumah. Cuma ternyata setelah sampai di jalanan, jalanan begitu lancar, lengang dan juga tidak macet. Dan akhirnya sampailah kita di resort yang akan kita tuju. Cuma sampainya ini masih pagi banget ya teman-teman semua. Sementara kita nanti akan atau baru bisa check in kan sekitar jam 2. Nah, kita bingung kan untuk mengisi waktu ini bagaimana, sementara keluar lagi nggak mungkin karena kita sudah di dalam resort ini. Akhirnya apa aja kegiatan kami lakukan di sini untuk mengisi waktu sampai waktunya check in nanti. Ya, kebetulan memang di resort ini suasananya enak buat bermain ya. Jadi buat anak-anak mungkin mereka tidak jenuh karena bisa bermain berkeliling di resort ini. Juga ada kolam renang dan mereka juga bisa menunggu waktu check in dengan berenang dan sebagainya. Sementara untuk bapak-bapak, ibu-ibu, kebetulan ada yang membawa alat-alat masak seadanya, ya kita isi aja waktu masak ini, waktu menunggu ini dengan memasak. Kebetulan pihak resort sendiri memberikan kami tempat untuk menunggu ini yang begitu besar ya, khusus buat kami di sebuah aula, sehingga bisa kita manfaatkan untuk sekedar masak-masak seperti Indomie dan sebagainya. Jadi alhamdulillah sih ya, walaupun waktu check-innya masih lama, tapi waktu menunggu ini bisa kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Buat anak-anak, mereka bisa berenang. Buat kami bisa icip-icip masakan buatan dari tim kami. Kebetulan ada yang jago masak ini. Masak Indomie maksudnya. Sekilas tentang camp yang akan kami inapi malam ini, sebetulnya beberapa kali juga kami pernah di sini, cuma karena ketagihan ya kita kembali menginap di sini. Namanya yaitu Camp Hulu Cai, berada di sekitar wilayah Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Nah, lengkap banget ya teman-teman ya. Teman-teman kalau memang mau di sini, mau ke sini, itu bisa tinggal googling saja. Lokasinya nggak jauh dari Ciawi ya. Nah, banyak fasilitas di sini yang bisa teman-teman nikmati bersama keluarga, seperti arena bermain kuda, flying fox, bersepeda, juga ada rafting. Dan umumnya seperti yang lain lah, ada kolam renang dan sebagainya. Selain menginap di kamar-kamar sebagaimana biasa, di sini juga ada juga fasilitas menginap di dalam tenda teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini bisa memesan kamar atau bisa juga menginap di tenda. Itu sekilas tentang Camp Hulu Cai yang akan kami inapi malam ini. Itu mungkin teman-teman ya, kegiatan kami menunggu waktunya check-in. Alhamdulillah jadi tidak bete, seru malahan ya, bisa mengisi waktu luang ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Arrangement.
his talents yet. He found a way to go and change, become an advocate for taking control of your life. Go out and battle, and you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future. We all start losers, we're all late bloomers. Gotta struggle through the sewer. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Akhirnya waktu check-in tiba juga, teman-teman, kita dapat informasi dari pihak resort bahwa kita sudah boleh check-in. Dengan diantar jemputan yang memang tersedia di sini secara gratis, akhirnya kami, terutama anak-anak, ikut jemputan untuk menuju kamar atau lokasi yang akan kita tempati untuk menginap malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya terutama, juga teman-teman semua. Salam sukses dari kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video-video kami. Kritik sarannya juga silakan, kami tunggu supaya ke depan kami bisa berkreasi dengan lebih baik lagi. Salam sukses buat semua. Wassalamualaikum. I'ma stack bricks up, build what I want to make. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way.